السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين فقال الله في القران اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سو فاني غفور رحيم صدق الله العظيم و بعدو saudara-saudaraku kaum muslimin saya kemarin menjanjikan bahwa kita akan membahas ilaj atau solusi dari masalah-masalah ini tapi saya kira pembahasan ini saya akan masih memaparkan tentang do'ful akhlak, kelemahan akhlak Kerana Ada sebuah pertanyaan yang menggelitik saya dan saya kira juga kita semua. Kenapa kerusakan moral ini nyaris sempurna menimpa umat Islam? Ibarat ikan sudah busuk semua. Ibarat pohon yang sudah tidak bisa diharap bukan cuma buahnya, tapi akar pun tidak mungkin lagi bisa mensuplai persediaan makanan bagi batang pohon yang baik. Kenapa dan apa mungkin bisa kita keluar dari ini semua? Saya melihat ada dua sebab mendasar. Yang pertama adalah serangan dari luar dalam bentuk ghazul fikri yang dikelola oleh hizbus syaitan. Dan di dalam adalah kelemahan kronis yang menimpa umat Islam yang selalu berkutat pada masalah kalau saja tidak bertengkar bodoh, kalau tidak bodoh miskin. Inilah masalah yang berjalin berkelindan dan mereka saudara bersaudara. Si miskin berteman dengan si bodoh Si bodoh berteman dengan orang yang senang bertengkar Umat Islam masalah paling krusial berputar di sini Kita bisa keliling dunia dan kita melihat mayoritas umat Islam Sebagaimana saya sudah pernah sampaikan Adalah mayoritas yang menghuni negeri-negeri yang kaya Tapi mayoritas mereka lah orang-orang miskin Di Republik ini miskin materialnya Ukurannya mungkin 30 atau berapa puluh persen dari umat ini Tapi miskin, secara psikologis, punya jiwa miskin itu nyaris seluruh umat di republik ini. Memiliki jiwa miskin, ada orang yang sudah punya tanah luas, rumah banyak, mobil rame, tapi jiwanya masih miskin, sehingga dia merasa belum cukup dengan semua kekayaan itu untuk terus menerus ditumpuk. Ada orang yang sudah memiliki jabatan dan sebenarnya dia pun tidak tahu bahwa dia tidak berdaya pada jabatan itu tapi jiwanya miskin karena sebenarnya dia bukan mau jadi pejabat dia cuma menganggap kalau jadi pejabat dia punya rezeki dia bisa makan enak dia bisa tinggal di rumah enak dia bisa pergi jalan-jalan gratis itu saja sebenarnya yang diinginkannya bukan jabatan itu jiwa miskin ini juga naudzubillah ketika menimpa para dai kita ketika menimpa orang-orang yang seharusnya mengelola umat ini pada agama dai lebih sering mengeluh gimana saya mau dakwah enak eh, kalau rumah saya bocor gimana kalau saya mau dakwah enak eh, kalau saya cuma naik kap 70 gimana nah, kalau saya dakwah bisa enak kalau 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 kalaunya itu semua adalah kalau kalau yang bicara tentang sesuatu yang sebenarnya masih bukan merupakan tujuan khusus atau tujuan utama dari dakwah ini jamaah kaum muslimin disinilah serangan yang menimpa umat Islam secara sistematis saya sering berpikir oh, orang ngancurin kita pakai modal orang merusak umat Islam ini juga pakai biaya. Kenapa kita tidak mengeluarkan biaya untuk menghidupi umat ini? Kenapa kita tidak mensupport mendukung orang-orang yang memang memiliki keinginan dan kemudian ketulusan untuk mengembalikan umat ini kepada kejayaannya? Kenapa orang-orang kaya tidak berkumpul untuk kemudian memikirkan bahwa kita punya duit? Maka, marilah kita cari para duat, duat yang ikhlas untuk dengan uang kita. Mereka bisa melakukan dan menyampaikan dakwah ini kemana saja. Pak Ustadz, Ustadz tidak perlu sampai ke gunung berdakwah. Mungkin kami sediakan sarana multimedia supaya orang di gunung bisa dengar Ustadz ceramah di sini. Artinya, apa kita bukan berpikir klasikan lagi, bukan berpikir kemudian, Pak Ustadz. Orang gunung butuh dakwah, Ustadz bisa nggak ceramah ke sana. Kami antar dengan bukan itu lagi. Bagaimana orang di Gunung tetap di Gunung Pak Ustadz tetap tinggal di sini tapi kemudian kami sediakan sarana elektroniknya sarana multimedianya agar semua orang bisa tersentuh dan mendengarkan dakwah dari Pak Ustad Subhanallah pikiran-pikiran inovatif untuk mengelola dakwah ini kita tidak butuh penyanyi-penyanyi erotis yang lebih banyak menghiasi layar kaca televisi kita. Kita tidak butuh orang-orang tua yang harus berdoa dengan sangat husuknya Cuma menginginkan anaknya harus menang dalam konser festival dan sebagainya Kita tidak butuh itu semua terjadi lagi Kita harus berbangga ketika layar kaca televisi kita dipenuhi dengan orang-orang yang berprestasi dalam hidup mereka Orang-orang yang menjalankan fungsi-fungsi hidup mereka dengan benar Menteri-menteri yang jujur Menteri-menteri yang amanah Bupati, gubernur, wali kota dan semuanya Yang mereka itu mengerjakan pekerjaan mereka dengan akhlakul karimah Karena tahulah kita Bahawa sebenarnya ketika kematian datang di tengah-tengah kita Maka tidak ada yang kita akan bawa pulang ke dalam kubur sandar semua harta yang kita tumpuk Kecuali akhlakul karimah Betapa kita sering melintas di kubur, dan kemudian kita mengatakan bahwa di kubur ini ada orang yang dulu waktu hidup, semua orang senang sama dia, atau sebaliknya. Di kubur ini ada orang yang dulu waktu hidup, semua orang dibuatnya sakit hati, orang tidak bicara nama, tapi orang bicara tentang akhlak daripada orang-orang yang telah mendahului kita. Saya kira tugas saya untuk menyampaikan problematika sudah selesai. Nanti dalam pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang apa saja solusi dari semua problematika ini. Semoga Allah memberi berkah pada kita. Semoga Allah menjadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang baik untuk kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.